yang menghantar tweet-tweet anda. Tapi kita dah ada pun seorang pemenang. Kita nak cari yang 2,000 lah. Betul, 2,000, 3,000 untuk menang CD. CD. 4,000 dan 5,000 untuk bawa balik shawl, shawl daripada Sheila Hamzah. Yup. Ya, saya. Terima kasih. Sheila Hamzah bersama dengan kita malam ini. Terima kasih untuk Sheila Hamzah. Terima kasih. Terima kasih. Setelah sekian lama. Lama dah tak masuk, tak masuk sudah meletup. Betul. Kan? Last tahun 19. Okey, sebenarnya yeah, saya. Kedatangan Sheila adalah untuk mempromosikan album Shulyu. Shulyu. My Journey. My Journey. My Journey. My Journey. My Journey. Okay, ini. Close up sikit. Sikit. Dah siap. Yang ni memang untuk Lofa lah. Sebab dah ada signature. Boleh, boleh. Boleh taruh. Sebab dia dengan saya selalu jumpa. Hello, Zira. Hello. Okay, wah, kau tunggu telefon bini aku. Okey, sebenarnya saya lebih tertarik untuk bercakap tentang lagu manusia ni. Manusia. Sebab tadi bila dengar macam terasa asing di tempat sendiri, you know, yang kata-kata dalam lirik tu. Lepas tu macam, apa benda lagi tadi? Ada usah kau ubah dirimu untuk rasa diterima kerana kau istimewa. Macam apa, ada satu part yang macam, kenapa susah sangat nak faham ni? Tu lagu lain Rosak lah. Itu lagu Nabi. Okey, so nak kita nak Sheila share dengan lebih sikit tentang lirik lagu. Inti party. Ni. Sebenarnya lagu ni saya tulis disebabkan oleh, diinspirasikan oleh media sosial. Betul. Di mana kita melihat sekarang ni banyak sangat orang yang terlalu pedas, laser mulutnya. Betul. Untuk bercakap macam-macam. Apa saja. Kepada orang lain. Apa-apa saja. Yes. Jadi lagu ni saya tulis khas untuk orang yang pernah dikecam. Seperti kita-kita dan juga mungkin orang-orang biasa pun ada mengalami benda yang sama, tempat kerja dan sebagainya dalam masa yang sama, untuk mengingatkan pada orang yang suka kecam ni bahawa manusia itu bukan sempurna. Jadi, why must you act this way? It's a new process for everybody. Betul. Tak apa masalah nak kecam orang, tak. Tengok Nabi, jatuh dengan mengata orang. Nabi tak ada mengata orang. Saya tak pernah pun mengata siapa-siapa. Tapi dia ni memang makan banyak. Saya nak buat macam mana? Anyway, balik kepada Sheila Hamzah. Ya, saya. Ya Allah, ya Rabbi. Berapa lama? Menang banyak anugerah. Betul. Ya, dekat Hong Kong, dekat Hong Kong. China, macam-macam. Alhamdulillah. Betul. Dan sekarang dah nak divert to Hong Kong pula? Sekarang ni, actually, saya dah setahun pindah di Hong Kong. Betul. Lepas tu, because of why, saya rasa bila kita duduk Hong Kong ni, dia lebih convenient lah. Dekat dengan Malaysia. Lepas tu, nak pulang balik China pun senang. Lepas tu, nak menguasai bahasa Cantonese. Selain daripada Mandarin, ada another lagi dialect. Lagi susah sebenarnya kan? Ya, sangat susah. Walaupun orang dia sendiri cakap susah Cantonese tu. Ya, Cantonese sama susah. Apatahlah kita yang... Tak, yang mana yang susah? Bahasa Cantonese. Mandarin ke Cantonese? Mandarin lagi senang. Mandarin is lebih senang daripada Mandarin Cantonese. Yang macam hua lao chao lao. Lao si chao an, ia sang se ulio macam tu. Itu Mandarin? Wonder dia. Ya. Tapi laju betul dia kira, sang se lucu. Tak, dia bahasa Mandarin tapi dia punya slang tu Cantonese nya slang. Dia cakap bahasa Mandarin, Cantonese dia slang. Janji Mandarin. Cantonese dia slang. Okey, tak ada. Adalah aku confuse lah. Okey, Anugerah Hong Kong New City Mandarin Music Award 2015 dan juga penyanyi wanita terbaik dan persembahan terbaik. Wow. Satu achievement yang Alhamdulillah. Recognition daripada negara luar ya. Alhamdulillah. Angkat nama Malaysia juga sebenarnya. Alhamdulillah. Awak tahu tak awak telah pun mengharumkan nama Malaysia sekarang. Alhamdulillah. Terima kasih. Tahu. Secara tidak langsung. Walaupun orang cakap you rasa macam tak diterima di tempat asal, tapi kita sangat berbangga. Kita dalam ni, kita akan rasa bertuah ada awak ada sebagai taman. Ada taman dekat dalam ni untuk awak bermain-main. Alamak, macam mana awak telah memperdayakan saya tau. Ini adalah album pertama Mandarin ya. Itu dia. Kalau dekat belakang ni kumpulan lagu-lagunya ada 7 lagu. Ada conceng-conceng 7 lagu. Conceng-conceng lah. Biar saya baca. Saya tahu bahasa Cina. Moleng cahaya, moleng loy. Janganlah spoil lagi. Lepas tu, 68, 9, 10 ni. Semua bonus track untuk lagu Manusia. Selamanya Cinta, duet dengan Alif Sata dan juga It's You. Alif Sata pun ada? Ya. Wow. Itulah dia. Dan kita nak cakap juga pasal bulan puasa sebab betul. So
sebab Sheila akan berada di sini Isnin sampai hari Isnin dah puasa tau. Isnin dah puasa. Saya insyaAllah ada di sini sampai hari Isnin. Sampai Isnin. Belum first day puasa. Nak cakap first day raya pula. Belum puasa lagi tiba-tiba. Lepas tu ulang alik lah. InsyaAllah saya nak lebih Ramadan kat sini. Kat sini. Penat tak kalau nak fly sana sini back and forth? Penat tapi itu harga yang perlu dibayar. Kan? Jadi itulah alhamdulillah muda lagi boleh ada tenaga lagi tapi lah. Mak masih lagi ikut sana sini. My mom dah malas dah. Kalau saya kata pergi. Your mom dah malas. Ai rajin. Tadi sekarang ni abah yang selalu ikut and abah. Then ada my PA and then my makeup artist semua tapi my mom dia dah malas lah macam penat dia kata. Yalah. Lagi-lagi dah bercucu sekarang ni memang macam gitulah bang. Cakap dengan your mom, kawan dengan my mom lah. Macam tu. Sekali. Macam tu. Kabur kan? Kabur kan. Okey, kita sebenarnya ada hadiah lah sikit nak bagi kat Sheila ni. Ya, saya. Lalang selalu kat China dengar orang nyanyi kat sana kan. Kita pun ada lagu yang kita nak bagi dekat Sheila. Okay. So terimalah lagu yang berjodoh Ngoleh Chai. Okey. Okey. China. 1 2 3 4. Ngoleh Chai, Ngoleh Loi. Ngoleh Chai, Ngoleh Loi. Ngoleh Chai, Ngoleh Loi. Ching ching ching, ching ching ching, ching ching ching. Pasau, 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 pasau. Pasau, pasau. 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 Bukan pasau. 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 Okey, saya tambah sikit. Pasau besar. Pasau besar. Okey. Itu Nabil je boleh buat. Itu saya je boleh buat. Okey, Sheila Hamzah mungkin ada kata-kata untuk peminat-peminat. Apa you punya fan tu atas tu? Sheila Las. Sheila Las. Dan semua yang sedang tengok sekarang ni silakan. Okey, kepada semua peminat saya dan pemenat. Pemenat tengok saya. Saya mengucapkan terima kasih atas sokongan anda yang telah lama dan sokong. Tak jemu-jemu menonton saya dan follow saya di Instagram, Twitter, Facebook dan sebagainya. Saya mengucapkan terima kasih atas sokongan and then please support my new album. So, saya pun akan keluarkan saya punya clothing line sendiri. Yang akan terletak di Bangi Central. So, Bangi Central. Yeah. Terima kasih. Alright, thank you Sheila. Thank you so much. Kembali selepas ini kita ada penyanyi lagu Hang Pi Mana, Pi Mana, Pi Mana, Hang Pi.